Halo semuanya, jumpa lagi dengan channel Dios Project, channel yang menyediakan berita, informasi, dan hiburan lainnya. Kali ini kita akan membahas putar artis dari Jawa Tengah, putra dari sang legenda maestro campursari bernama Staso Yoga Prasetyo. Ya, berita kali ini adalah mengenai fakta-fakta dengan dihapusnya dua video Staso di manajemen lamanya. Seperti kita ketahui, Staso Yoga Prasetyo ini telah menciptakan dua single. Yang pertama berjudul Pepujian Ingati, yang kedua berjudul Ikhlas Hati. Tetapi dengan berjalannya waktu, Staso yang sebelumnya dengan manajemen lama dengan Railing 24 ini ternyata teman-teman, fakta yang pertama adalah ternyata kontraknya sudah berakhir teman-teman. Jadi dengan kontraknya yang berakhir berakibat dengan dua video dari karya Staso sebelumnya yang di upload di YouTube-nya Railing 24 yaitu Pepujian Ingati dan Ikhlas Hati dihapus atau di take down dari YouTube. Terus fakta apa lagi yang kedua? Fakta yang kedua adalah Staso mempunyai manajemen baru teman-teman. Manajemen yang baru ini langsung dimanajeri dari sang ibunda bernama Ibu Dian Ekawati. Menurut Ibu Dian Ekawati, dilansir dari beberapa sumber menyampaikan bahwa dengan manajemen barunya ini, Staso masih punya beberapa karya yang akan diloncengkan, yang kemungkinan akan dilonceng di YouTube channelnya Staso sendiri, teman-teman. Demikian fakta-fakta yang bisa kita sampaikan. Kita bertemu di video-video yang lain. Sampai jumpa, Sobat Ambyar. Dadah!